Semua dicuci ya. Ini bumbu mesre yang sudah dicuci lombok. Mesre pedas ikan cekalang digoreng dulu ikannya ya Bunda. Ini sudah dimasukkan bumbunya Bunda, sudah dikasih garam. Nanti lihat di deskripsi ya Bunda. Ini bumbu untuk kuah sopnya. Dek belimbing ya. Ini Bunda bumbu-bumbu sop ikannya yang sudah pernah saya upload juga. Tapi ini sekarang permintaan daripada saudara dan permintaan ada yang komen. Goreng bawang merah, bawang putih. Sudah matang, rempah-rempahnya sudah dimasukkan. Masukkan rempah yang sudah digoreng. Masukkan juga belimbing ya Bunda, kemangi dan pokcai. Langsung matikan kompornya. Alhamdulillah ya Bunda, menu kami hari ini adalah mesre ikan cekalang dengan sop ikan.